Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah.
Jakarta ini, mudah-mudahan mereka berdoa perjuangan orang Islam dimenangkan oleh Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbana.
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد حاضرين والحاضرات جماعه مسجد تعليم اكبريه yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sepenuh langit dan bumi, sepenuh aras dan bumi, kita haturkan kehadiran Allah SWT. Dengan kudrat-kudrat Allah SWT, kita diberi berkumpul di Masjid Taklim Akmaliyah ini, Tarikah Akmaliyah ini. Mudah-mudahan kumpul kita diberkahi oleh Allah, diberi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia sama di akhirat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan saya sebagai badal pengganti Kiai Haji Ustaz Fatamin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa mengenai sasaran dan seperti keterangan yang ada di dalam kitab ini, kita supaya paham, bisa mengamalkan bersama. Kita bertemu di dunia ini, mudah-mudahan nanti kita bertemu di Datulullah SWT, bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Amin. Dan juga bertemu dengan Romo Ki Soleh Saibudi. Dengan beliau alhamdulillah kita mengenal Allah, dekat kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita menyebut nama Allah, diberi apa? Rasa tenang, rasa tenteram, rasa cinta. Semoga pengajian ini sampai hari kiamat diberkahi oleh Allah SWT. Halaman 50 ya. 50 pasti mana? Ada ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari itu firman Allah Taala di atas diri. Firman Allah Taala dalam Al-Qur'an la muwahhida illallah. Jadi Qur'an yang dimaksudin bukan Qur'an 30 juz, bukan. Karena sabdanya Allah, omongan seluruh manusia ya, omongan Allah. Firmannya Allah. Omongan apa yang satu kota itu omongan siapa? Jadi pamannya seperti ini, pamannya ini enggak ada. La muwahhida illallah itu enggak ada dalam Quran. Betul. Quran 30 juz enggak ada. Tapi ini adalah firman Allah, firman Allah. Bukan di dalam Quran 30 juz, supaya paham. Nanti paman menikahkan la muwahhida illallah itu pasti ada dalam Al-Qur'an. Quran 30 juz, kita kan salah nambah Quran. Nambah ayat Quran yang sudah disepakati oleh ulama seluruh dunia. Ini ingat, ini firman Allah, kalamnya Allah. Semuanya contohnya tadi kalau diumpamakan wayang satu kotak ngomong apa saja itu omongan. Iya Pak ya? Ada yang ngomong sendiri Pak Nusa. Gatot Kaca ngomong sendiri. La muwahhida illallah, tidak ada. Artinya sesungguhnya semuanya sifat, af'al, semua sifat, asma, afal, dan semua alam seisinya itu tidak ada yang mewujud sejati. Ya wujud, tapi enggak wujud sejati. Wujud di wujud. Ada diadakan, gerak digerakkan, ngomong diomongkan, bagus dibaguskan, jelek dijelekkan. Ada Habib Rizik, ada Ahok. Siapa yang menghendaki itu? Allah. Nah sudah. Ada Nabi Musa, ada Fir, ada Nabi Muhammad, ada Abu. Dan ada Nabi Adam, ada ada Habil, ada sudah biar rame. Kalau enggak gitu ya sudah. Pokoknya kalau muwahhid, orang yang mengesakan Allah, kembalinya ke Allah. Kalau kembali kepada orang per orang, wah gelman ke sebeli gini-gini. Apalagi ulama kita mau dicaci, dimulai, mau dipenjarakan, wujud. Pedangnya Akmalia pasti. Paku sudah
saya bisa benar-benar putus ya mas. Tapi ya usahakan kita kendalikan, karena ya tadi kalau kita muwahhid kepada Allah Subhanahu wa taala, iya ya, ternyata yang jelek itu juga dikendaki oleh Allah. Tapi ada batas-batasnya. Nah, sekalipun Rasulullah diajari seperti itu juga, tapi kalau orang kafir itu menyerbu Rasulullah, Rasulullah masih diam. Tidak, Rasulullah harus berjuang untuk memenggal leher mereka. Karena mereka betul-betul di situ untuk mengancam keselamatan Nabi kita Muhammad ketika itu. Nah, ini kalau muwahhid seperti itu. Jadi la muwahhida illallah, jadi tidak ada yang bertauhid. Lah maksudnya di sini adalah tidak ada sesungguhnya semua sifat, asma, afal dan semua alam seisinya itu tidak ada yang mewujud sejati. Dan yang mewujud sejati itu hanya Allah saja. Doang, kalau bahasa Prancis tak. Hanya Allah. Ikan di laut berapa triliun? Ikan di laut berapa triliun? Tapi yang kelihatan adalah air dan gelombang tertutup dengan kebesaran apa? Laut. Begitu pula kalau kita tahu kita mendalam, Allah masuk ke dalam perasaan kita, kebesaran Allah masuk ke dalam rohaninya kita, kebesaran Allah masuk ke sel-sel kita, semuanya sel-sel yang ada di rambut, di kulit, darah, daging, tulang, sumsum, semuanya kebanjiran Allah, semuanya Allah. Insya Allah sama kita tenggelam di lautan, nggak kelihatannya, kelihatannya adalah air dan gelombang. Begitu pula kalau kita seperti itu. Rambutnya Allah, sering saya aturkan kalau saya lagi ada kesempatan di sini. Rambutnya Allah, la ilaha illallah. Kulitnya la ilaha illallah. Dagingnya, darahnya, tulang-tulangnya, sumsumnya, urat saraf semuanya, semuanya Allah. Nah, kalau sudah demikian insya Allah iman itu masuk dalam hati. Masuk dalam hati. Kalau iman enggak masuk ke dalam hati ya sudah. Kalau la ilaha illallah enggak seperti di sini. Tapi alhamdulillah, ini pendidikan dari Kiai Romo Kiai Soeharto Mahana masuk di dalam anu masjid al jalal anu di Quran surat Fatah, surat al Fatah. Di situ dalam baca surah al-fatah ini surat Fatah. Waqalatil A'rab, dari orang-orang Arab itu berkata, orang Batu berkata, amanah aku iman. Terus oleh Allah jawab, enggak, kamu bukan belum iman, kamu baru aslannya. Karena apa? Karena iman belum masuk dalam hati. Jadi kalau masukkan iman ke dalam hati, menerimanya roh ke dalam hati, roh kita semuanya menerima Allah, sel-sel ini semuanya menerima Allah, itulah penghajatan dari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Roh kita menerima Allah, tulang kita menerima Allah, sel-sel kita menerima Allah, nyawa kita menerima Allah. Nah, kalau sudah demikian insya Allah iman itu baru masuk. Iman bisa masuk dalam hati kita. Kalau sudah masuk dalam hati kita, itulah kebesaran Allah masuk, terus kita itu tenggelam. Sama dengan ikan tadi. Ikan berapa triliun-triliun enggak kelihatan. Nah, kita kadang-kadang pamannya seperti Ustaz Al-Mukarram Bang Mutarom Kiai Klepon umpamanya. Karena kita tauhidnya belum apa? Belum bisa menenggelamkan ke lautan tau. Kadang-kadang muncul Al-Mukarram Bang Mutarom Kiai Klepon. Nah, ini Masya Allah sangat disayangkan. Jadi melihat dirinya, patung, dinding, hijab. Maka di sini alhamdulillah, subhanallah, ajaran ini jadi sifat, asma, af'al dan semua alam semesta itu
tidak ada yang wujud sejati. Yang kelihatan adalah Allah. Ini kalau kita terapkan dalam sholat, dalam wirid, dalam zikir, nah, di situ akan dibimbing rohannya, kita akan dibimbing. Oh, ini toh keterangan itu. Keterangan itu kok semuanya enggak ada yang wujud. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya wujud, kok enggak wujud itu gimana praktiknya? Gimana pahamnya? Ternyata seperti itu. Kalau kita contoh aja, kalau kita wiridan itu masih belum hana, masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, masih menyesuaikan, kadang-kadang gerakannya itu gimana serba. Tapi kalau sudah apa? Sudah fana gimana? Terus mengerti kebesaran Allah, masya Allah, tenilah. Ini yang dikatakan apa? Tidak ada yang mewujud sejati. Nah, kalau santri-santri sini mungkin sudah bisa fana, fana urfana, terus bakok, bakok ul, sudah semuanya. Alhamdulillah gitu loh. Fana, gak boleh merasa fana. Makanya dikasih fana ul fana. Ketika fana, aku sudah fana. Nah, di apa? Ada tahu dikasih fana ul fana. Aku gak punya fana. Nah, aku gak punya fana. Kalau setelah aku gak punya fana, terus bakok. Aku gak punya bakok. Bakok punya ul. Kalau sudah sebenarnya betul-betul di lautan apa tahu? Tahu di lautan yang menenggelamkan, yang menutupi ikan bertriun. Apalagi cuma menutupi diri kita, apalagi cuma menutupi yang menutupi alam semesta kecil, alam semesta ini dunia ini kecil bagi Allah Taala. Kalau kebesaran Allah masuk dalam hati kita, perasaan kita, rohannya kita, sel-sel tubuh kita, insya Allah. Terus lanjut, semuanya. Dan mengerti bahwa semua alam seisinya itu hanya miliknya Allah. Semuanya alam seisinya, alam itu semuanya selain Allah itu namanya alam. Surga alam, malaikat alam, neraka alam, dunia akhirat aras alam. Pokoknya semuanya dulu tuh didahului dengan tidak ada namanya alam atau makhluk. Kalau makhluk ini artinya hanya diciptakan. Kalau alam tuh tanda, alam tuh tanda, tanda kebesaran Allah, tanda adanya Allah. Allah mendemonstrasikan langit seperti itu supaya orang dengan memandang satu kali pandang seret. Iya ya, ada langit pasti ada yang menciptakan itu kalau tauhid cetek-cetekan. Nah, ada langit, ada lautan pasti ada yang mengganti lautan. Ada gunung pasti ada yang membuat gunung. Ada diri kita pasti ada yang membuat diri kita. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah tauhidnya tauhid jalan. Tapi di samping itu semuanya semuanya asalnya tidak ada, wujudnya tergantung kepada Allah. Wujud diwujudkan, ada diadakan, mulia dimuliakan, khusyuk dikhusyukkan, pinter dipinterkan. Aku enggak punya khusyuk, aku enggak punya pinter, aku enggak punya apapun. Nah, sudah masuk tenggelam ke lautan tauhid. Insya sesuai dengan apa? La wahida illallah. Dan yang wujud sejati itu hanyalah Allah saja. Yang dinamakan makrifat itu mengerti bahwa sejatinya tidak ada yang bisa mengerti kecuali hanya Allah yang mengerti. Tuh. Jadi pokoknya para jamaah mengerti apa saja, mengerti partai, mengerti politik, mengerti cari duit, mengerti kitab seperti ini, usahakan aku tak punya ngerti. Soalnya kalau ini mengerti merasa aku punya pengertian, ini nanti timbul GR. Inilah pelajaran tauhid yang luar depan menggelapkan semuanya tenggelam. Aku gak punya pengertian, aku banyak ngerti punya Allah. Ya, tapi itu enggak usah diucapkan karena kita sudah dididik dohiruhu syariatun batinuhu kaki dohiruhu muhammadun batinuhu Allah. Sudah dididik seperti itu.
Maka usahakan kata-kata seperti ini nggak usah diucapkan. Nanti kalau orang sepaham kita tentunya nggak apa-apa. Kalau nggak sepaham, ya tentunya akan jadi masalah. Daripada menghina apa? Untuk menghindari apa? Menghindari kilkal. Nanti kilkal. Jadi apa? Berjumpa. Jadi tidak ada yang mati kecuali hanya Allah yang mati. Dan yang dinamakan ilmu makrifat jinabat. Ya sudah, pokoknya kita ngikuti aturan ini, yang kita ngikuti aja. Apa ilmu makrifat jinabat? Seperti sini, ada yang macam-macam. Ada WA, WA itu loh. Apa atau WA itu? Ada Facebook juga, ikuti aja udah itu aja. Seperti ini, ada ilmu makrifat jinabat. Itu mengerti bahwa jadinya dumadine, kalau dumadine bahasa Jawa, jadinya semuanya alam seisinya itu dari patutane sifat jalal dan sifat jamal. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu ada jalal dan jamal. Jalal, kebesaran Allah. Coba, kebesaran Allah menciptakan jagat raya ini cuma dengan namanya aja. Namanya Allah Alif Lam Lam Ha. Alif Lam Lam, keluar cahaya, keluar nur, namanya Nurullah. Terus Ha, keluar cahaya, namanya Nur Muhammad. Terus Nur Muhammad, Nurullah dikumpulkan jadi satu, Nur Hayati Muhammad. Nur Hayati Muhammad dibuat bahan baku alam semesta. Langit bahan bakunya dari Nur Muhammad. Terus surga, neraka, gunung, fisik kita semuanya dari Nur Muhammad. Yang kalau kita ngaji di Maulid Azhar, di sana ada keterangan. Alhamdulillahilladzi qad awjada bin nuri nuran bi ammal huda sabaqal awalim fil wujud bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Segala puji miliknya Allah, alladzi qad awjada, yang telah mewujudkan, min nuri, dari nurnya Allah, nuran, Nur Muhammad, ama bi akal huda, dengan Nur Muhammad ama merata al huda, petunjuk. Sabaqal awalima, Nur Muhammad mendahului semuanya alam. Fil wujud biasa, dalam wujud semuanya. Fal kullu, maka semuanya selain Allah, maka semuanya alam semesta, minhu, dari Nur Muhammad muqtada, dimulai dari Nur Muhammad. Di dalam hadis Qudsi, laulaka lama kholaktul aflaha. Andai kata tidak menciptakan kau Muhammad, andai kata tidak menciptakan kau Muhammad, aku tidak menciptakan kau Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Bahan bakunya enggak ada. Makanya bahan bakunya adalah Nur Muhammad. Makanya usahakan fisik kita harus bisa kembali ke Nur Muhammad. Ruh kita harus bisa kembali ke Nurullah. Atau disingkat seret, fisik, ruh, tubuh harus bisa kembali ke Nur Muhammad. Kalau sudah Nur Muhammad, tinggal selangkah seret ke Datul. Kata Romo Kiai Soleh Saibuddin, ada ini jalan tol. Jalan tol Ciman? Cipan. Cepat. Jadi yang dinamakan jinabat tadi, ma'rifat jinabat itu mengerti bahwa jadinya dumadine semua alam seisinya itu dari patutan sifat jalal. Jalal itu keagungan. Jalaluhu yang di apa itu? Adalah itu jalaluhu dan sifat jamal. Jamal indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, jadi senang dengan perkara yang indah. Yang indahnya dari keindahan, makanya langit juga indah, puncak sana juga indah, lautan indah, gunung indah,
cewek cakep yo indah. Cowok yo indah, masya Allah. Nah itu kata apa? Karena sifat itu, sifat dua itu, jalal jamal. Lah kalau jalal jamal ini kita pertahankan, kita nyambung kepada sifatnya Allah, bukan nyambung ke dalamnya Allah, insya Allah duanya akan diberikan kepada kita. Kita akan dimuliakan, akan diagungkan, akan diindahkan, insya Allah. Tapi nanti aja di akhirat. Tubuhnya bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan diganti dengan tubuh yang kekal abad. Yang pesek nanti akan dibuat apa? Yang hitam matinya, bangannya, matinya sudah peyot, terus giginya gugur, kulitnya pada kendur, ubahnya beranggur, terus itu nanti kelihatannya jelek, tapi di sana nanti diganti oleh Allah. Makanya sekarang usahakan kita transaksi penggantian, kita transaksi untuk mengganti tubuh dan roh ini. Minta tubuh dan roh itu diganti dengan tubuh yang kekal, diganti perut yang kekal, kaki yang kekal, tangan yang kekal, mulut yang kekal, semuanya serba kekal. Transaksinya sekarang serah terima nanti. Kalau sudah di sana, nanti akan serah terima nih. Kamu dulu itu ngaji di Akmalia, ini saya ganti semuanya. Itu perutmu, perut itu ada taiknya itu. Nah, saya ganti. Kakimu itu kali-kali kaki kalau sudah tua gimana? Untuk jalan badannya protek-protek-protek kan boleh protek. Nah, kalau gigi kadang-kadang sudah tua, rontok semuanya, diganti gigi yang terus tambah cakep gigi kita, bibir semuanya, hidung semua diganti. Transaksi sekarang serah terima nanti. Setuju? Ya setuju, gak setuju. Nanti kalau sampean dimuliakan oleh Allah, karena apa? Hubungan dengan Allah yang maha jalal, yang maha jamal, cantik, indah. Indahnya bidadari, indahnya kecantikan seluruh jagat raya itu dibandingkan dengan jamal Allah, enggak sebanding. Makanya kalau kita memandang orang yang cantik, orang yang ganteng di situ, masya Allah, tak bosan-bosnya, tak jemu-jemu aku memandang padamu. Tapi insya Allah kalau kita itu tauhidnya mendalam, akmaliyahnya jalan, insya Allah memandang kepada Allah, masya Allah, nikmat sekali. Kalau mau benda ilahi Allah sampai 4,000 kadang-kadang masya Allah, ilahi Allah, yang ngantuk tahu dikit nggak apa-apa, insya Allah. Itu karena apa? Memandang Allah, batin kita memandang Allah, batin kita sudah ketemu Allah sana. Subhanallah. Bahkan bisa kita panakan semuanya. Kalau kita panakan semuanya seperti tadi, nah, seperti ikan semuanya tadi itu ditutup dengan apa? Dengan kebesaran laut. Dapat jalan dan mengerti kesuciannya Allah dan ruh. Jadi Allah itu maha suci dan ruh juga asalnya suci. Tapi setelah digabung di dalam tubuh, roh kita sudah kita pakai sekian puluh tahun, kira-kira banyak kotoran enggak? Banyak. Kok yang aku yuk? Tapi yang aku cuma satu. Roh kita, masya Allah, ketek ini kalau tidak dicuci satu hari, masya Allah, malam bau busuk. Nah, roh kita yang kita pakai sekian puluh tahun tapi enggak dicuci dengan wirid, dengan zikir, dengan akmaliyah, dengan Quran, dengan tahajud, masya Allah, alangkah busuknya. Makanya orang kafir itu enggak pernah menyuci rohannya, disebut innamal musyrikunya najasun. Orang musyrik itu najis rohannya kan najis. Atau para jamaah mungkin pernah mimpi kalau lagi kelapannya jelek, mengikuti nafsu, itu kadang-kadang mimpi yang jelek-jelek itu adalah rohania kita ditunjukkan. Rohania kamu masih jelek seperti itu. Kadang-kadang mimpi maknanya kotor-kotor. Tapi kalau mimpinya orang yang memang bersih, itu sampai masya Allah. Ngomongin sore saya pernah tidur bersama. Saya pernah tidur bersama di kamar di depan itu. Terus saya itu kalau beliau melindur, ngigo ya.
kamu itu banyak takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Dan terus saya lihat netranya itu balik. Takut kamu kepada Allah. Kan? Saya ketika itu belum masuk Ka'bah ya. Mungkin dilihat dulu itu kok wotor-wotor gitu. Nah, terakhirnya, kamu kesini, kamu puasa 3 hari perwiritan ini. Nanti akan saya kasih bekal yang seumur hidup kamu belum pernah mendapatkan ini. Alhamdulillah, terus sejak itu saya jadi muridnya. Ya temennya, ya muridnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal ceritanya, beliau sudah mendahului kita. Nah, harapan kita, ilmunya, makrifatnya, dan akmaliyahnya kita tetap dijadikan pedoman hidup. Insya Allah, mudah-mudahan sampai di sana dan kita dipertemukan dengan Allah. Amin. Jadi ruh suci, jadi kesucian yang ngerti kesucian Allah. Jadi kalau kita mengenal kesuciannya Allah, kesucian ruh. Nah, kalau sudah mengenal kesucian Allah, nanti akan melihat kekotoran diri kita. Sama kita bercermin, cerminnya di situ bisa mengumumkan apa yang ada pada diri kita. Umpamanya mukanya ada cemong-cemong, nah, masih gitu. Jadi kalau kita itu sudah mengerti kesucian Allah, atau melihat diri kita, masih seperti ini. Nah, terus kita minta, ya Allah, paduka maha suci, aku kelepotan manusia, maka sucikan aku. Paduka maha sempurna, aku tidak sempurna, mohon disempurnakan semua kekuranganku. Paduka maha mulia, aku hina, maka memuliakan aku. Paduka yang maha agung, maha besar, aku kecil, maka agungkan aku menjadi orang yang besar menurut pandanganmu. Insya Allah. Kalau kita berhubungan dengan Allah. Dan yang dinamakan ilmu makrifat sholat itu mengerti kumpulnya hamba dengan Gusti. Hamba dengan Gusti. Nah, ini kalau bahasa syariat ya kita itu hamba, terus Allah itu Gusti. Ya, ngaku gitu aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu syariatnya. Tapi kalau sudah ilmu hakikat berjalan, masya Allah, ini akan kelihatan kata-kata hamba dan Gusti kita sampai ke Nur Muhammad lagi sujud. Nur Muhammad basjud wakatari, basjud wakatari. Ini firman itu dia firman Allah. Ini dia alamatkan pada Nur Muhammad pertama kali. Basjud sujudlah kamu Nur Muhammad wakatari dan mendekatkan. Ketika itu Nur Muhammad belum terkontaminasi dengan apapun, hanya kenal kepada Allah, suci. Makanya kalau kita itu sujud, menggabungkan diri kita, menggabungkan anggota 7 sujud kita ke Nur Muhammad, roh kita gabungkan ke Nurullah, terus sampai ke darjah Allah, disitulah akan menemukan antara hamba dan Gusti. Sujudnya mantap, insya Allah akbar sujud. Besok demo bawa roti ya. Ini sujud tapi gak bakari. Sujud tapi gak dekat kepada Allah. Nah, namanya manusia, sekalipun sudah ada konsep seperti ini, sudah ada bimbel seperti ini, tapi namanya manusia ada nafsu, ada setan dan sebagainya. Nah, ini yang kita itu kadang-kadang ditarik ke atas terus sampai puncaknya datulah. Tapi diseret oleh nafsu, ya atau tidak? Nah, Pak Kiai Ma'ruf Amin dilecehkan kita pegel nggak? Mau ditempelin, mau dicuri. Nah, kalau bisa penggal aja dengan pedang akmaria. Jadi kadang-kadang itu. Tapi usahakan memang seperti itu, kita di jagat raya itu dibuat untuk seperti ini. Kalau pengen aman, tentram, enggak ada apa-apa, tenang, aman, enak saja. Itu letaknya di dalam surga. Kalau di dunia itu subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanallazi, Allah yang menjadikan khalaqal azwaja, Allah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Jadi enggak bisa satu itu di dunia enggak bisa. Kalau sehat lawannya sakit. Kalau muda lawannya, kalau Habib Rizieq lawannya, itu nggak bisa. Pokoknya harus ada. Yang wakil, gerung wakil, nanti mentolong, wailing aja.
Tapi ya usahakan kita ada kendali, ada akal sehat, ada agama, ada UD 45 yang dibelakkan sini. Sampai kita melihat di share ini, saya dari siapa itu. Pokoknya kalau ukuran menistakan agama, menistakan ayat Quran, udah di Saudi Arabia dipancung. Kalau di sini, nah, ancaman hukumnya hanya di penjara 5. Ini pun masih tanda. Sampai Saudi Arabia mengancam, kalau sampai ini lepas tidak dihukum, maka Indonesia di stop 2 tahun tidak berikan gaji. Makanya sampai berdoa, mudah-mudahan jangan terjadi itu. Mudah-mudahan Ahok di penjara. Kalau tidak 2 tahun yang akan berangkat jadi tidak gajah. Jadi itu, tunggu 2 tahun lagi. Ini ultimatum dari Saudi Arabia sana, kerajaannya. Karena apa? Kalau ukuran di sana cipungnya. Ilmu marifat sholat mengerti kumpulnya hamba dan dengan Gusti. Nah, kata-kata kumpul sebetulnya kita sudah didik kok kata-kata kumpul itu. Coba renungkan di dalam Al-Qur'an pasti itu sudah dikuasai semuanya, apal ayatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ma yalfidu min qalin illa ladai raqibun adid. Wa nahnu aqrabu, kami Allah akrab, lebih dekat ilaihi kepada manusia min hablil warid daripada urat. Nah, ini kan kumpul urat nadi, kumpul dengan kita, kemudian dengan darah, dengan daging, dengan otak, dengan kulit. Mata yang putih dengan mata hitam, kumpul. Allah saking dekatnya, ba'idha sa'alaka ibadi anni ba'ini qarib ujibu da'wat ta'idada. Kalau hamba menanyakan aku, maka jawablah, aku adalah qarib, sangat amat dekat. Nah, ini berarti kumpul. Lah, kenapa kok enggak kumpul? Kalau orang syariat, kenapa? Terdinding dengan tubuhnya, terdinding dengan setan, terdinding dengan dosa, terdinding dengan kesenangan, terdinding dengan kesedihan. Lah, terkalau akmaliyah, alhamdulillah, dinding-dinding itu bisa disingkap. Ya Fatah, ya Alim, ya Qayyum. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Ya Allah yang membuka, sehingga terbuka. Alhamdulillah. Nah, itu apa wiritan itu? Ya Fatah, ya. Enggak lama wiritan subuh itu. Ya Fatah, ya Alim, ya. Nah, ya Fatahu ya Alimu ya Khabir, ya Fatah Allah yang membuka. Nah, jadi insya Allah kalau kita ngaji akmalilah, insya Allah roh yang dulunya itu kenal dengan Allah, roh itu kenal dengan Allah, bisa dialog dengan Allah. Nah, terus setelah digabung di sini, masya Allah, ini masya Allah pengaruh tubuh kita, makanya tubuh kita itu bisa menjadi patung, bisa menjadi berhala. Kalau kita tidak mengaji ilmu tauhid ini, tapi kalau mengaji ilmu tauhid ini, insya Allah itu kita dibuka seret. Ya, ingat, roh kita hanya kenal kepada Allah setelah masuk ke sini seret. Nah, kenal tahu bulat, digoreng dadaan, angkat tangan 1500, wek-wek. Kenal tahu bulat, kenal pipi halus, kenal macam-macam. Nah, ini dinding. Terus dosa masuk. Kala balrona ala kurbim maka nasibun. Kala, jangan begitu. Kalau bahasa Jawa, ojo mono, mono yo mono, neng ojo mono. Oh, mana ojo? Balrona bahkan bertakar berkarat. Balrona bahkan ala kurbim atas hati mereka, mah dosa yang sibuknya mereka lakukan, dosa yang dilakukan dari mata serat nintai hitam, dari telinga nintai hitam, dari perasaan nintai hitam, dari pukul sama orang kafir masuk di. Ini titik hitam. Ini bisa menjadi dinding. Mestinya ingat kepada Allah, mestinya Allah kebesarannya masuk karena terdinding. Maka usahakan dengan wirid ini insya Allah bisa membuka semuanya, bisa merinsu semuanya. Insya Allah rinsu na antino.
Rinso Ati Noda. Kalau Rinso Ati Noda itu masuk ke serat-serat itu. Terus pakaian dimasukkan, di situ ada Rinso Ati Noda, dikasih apa panis, terus kasih baik clean, nah, terus direndam semalam. Masuk ke serat-serat pakaian kita, insya Allah satu kali kucek, sak. Begitu pula. La ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah masuk ke serat-serat. Masuk ke serat-serat. Serat-serat semuanya masuk insyaallah bersih. Tek. Lah, kelihatan kebesaran Allah. Insyaallah semua sudah sampai seperti itu ya. Alhamdulillah. Inilah pendidikan Ramadhan saleh. Subhanallah. Ketika itu saya merasakan itu kagum, ya Allah, pendidikan ini yang luar biasa. Saya ngaji kitab Ihya belum sampai ke tingkatan seperti itu. Ihya saya kebentur sama Yai Soleh, beliau ngaji sama saya, Romo Kiai Abdullah Thayyib, beliau itu muridnya Yai Juwedino, Citratak. Terus saya ngaji dengan namanya Zaila itu 7 bulan sama dia itu. Katam Ihya, katam Bukhari, katam Muslim, katam Wahab. Itu gak bisa lagi seperti yang diajarkan sama dia soalnya. Tapi setelah kita biat, Masya Allah, sujud kita mantap, rukuk kita mantap, wirid kita mantap, zikir kita mantap, tahajud kita mantap, tabu, mantap ya. Kalbu, insya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, soalnya apa? Soalnya orang itu kalau sudah sampai ke zatnya Allah, apalagi yang dicari? Segala-galanya ada pada Allah. Wa inna mafatihul ghaib. Dan di sini ada mafatih, kunci-kunci semua yang perkara itu ada di Allah. Kunci kebahagiaan, kunci surga, kunci apa saja ada pada Allah. Nah, kita sudah sampai di situ, terus kita mencari ridhonya, selalu kita dibimbing oleh Allah, ya insya Allah. Insya Allah hidup kita, perasaan kita, rohani kita, keluarga kita, insya Allah baiti janati, rumahku adalah surgaku. Istri diberi ketenangan hatinya, pikirannya tenang, rohannya tenang, apalagi duitnya banyak. Seneng gak yang rumah tangga? Seneng. Kalau hatinya suami gelap, kenapa? Gak tahu kayaknya gak jalan. Nah, salam ada-ada, lam, kum. Itu lah, artinya pegel. Mestinya kan, assalamualaikum, dina, waalaikumsalam, kakanda, aduh, rumahku, surgaku. Tapi kalau lagi pegel, lam, kum. Yang suami tidurnya itu menghadap ke tembok, istrinya mendatang ke lemari, ini nyambung. Karena hatinya gelap, hatinya gak ada tauhidnya. Kalau hatinya ada tauhidnya, sudah ke Allah, ketemu Allah. Allah melimpahkan nurnya, cahayanya, melimpahkan cahayanya, melimpahkan sakinahnya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi juludus samawati wal ardh. Jadi kalau Allah yang menurunkan sakinah dalam hatinya suami, hatinya istri, ketenangan akan didapatkan, insya Allah hatinya lapang, terang, gamblang, senang, kumpul senang, ketemu mertua senang, ketemu anak senang, ketemu setan pun di mana-mana hatiku. Ketemu setan itu kalau orang tauhid itu senang. Kenapa? Setan, ayo, kamu mau mendekatkan, terbakar kamu. Nah, kamu mau mendekatkan, kamu nanti akan ngerudikan kamu. Jadi ada orang kesurupan setan dan ada setan kesurupan manusia. Pokoknya jamaah melihat sini kok setan mendekat, oh buatel gitu. Jomongnya enak beli. Pokoknya kesentuh orang yang ahli wirid, ahmadiyah itu gatel dia itu. Kenapa tadi?
Waktu tadi itu mau menggoda itu orang yang di Masjid Ta'lim Akmalia punya anak Haji Imam Khatami, Masya Allah, aku tersentuh, saya kira gudi kan. Tak sembuhin, kira-kira setan yang pakarnya. Dan haram jangan menyedekat-dekat sana kamu sembarangan. Ayo. Nanti kan hilang ini. Salat jadi. Yang namanya hamba dan gusti dan mengerti sejatinya yang qadim dan yang baru. Nah, qadim itu adalah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Qadim. Fardahu qadimun. Jadi awal tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan. Itu namanya sifatnya Allah qadim. Kalau putus itu ada pernah ada awal, pernah ada awalnya. Jadi pernah tidak ada. Jadi pernah tidak ada. Jadi ada empat. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya Allah. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan. Allah sifatnya Allah. Ada awalnya, ada akhirnya. Dunia ada awalnya, akhirnya. Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Akhirat. Enggak ada awalnya tapi ada akhirnya. Adam kita. Adam enggak ada. Setelah ada berakhirlah, tidak ada tadi. Jadi ada empat. Jadi Allah tanpa awal, tanpa akhir. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan. Jagat raya ini semuanya dari Allah, ada awalnya, ada akhirnya. Nah, tapi dikecualikan tadi. Akhirat ada awalnya. Enggak ada. Nah, ini yang kelima. Ada akhir itu ada awalnya, enggak ada akhirnya. Makanya kalau di sana dimuliakan oleh Allah, insyaallah mulia selama-lamanya. Kalau sana dihina oleh Allah, masyaallah hina selama-lamanya. Nauzubillah min. Makanya jangan sampai nekat kita enggak kenal Allah. Loh, Allah Maha segala-galanya kok enggak dikenal? Jadi mengenal qadim dan ya dan yang baru. Adapun yang dinamakan ilmu makrifat sekarang. Nah, sudah ada karangannya Mbah Haji Sirat ngono ya sono. Ilmu makrifat, ilmu itu apa? Ilmu itu adalah menemukan sesuatu cocok dengan kebenaran yang sejati, namanya ilmu. 2 tambah 2 namanya ilmu, ilmu matematika. 2 tambah 2 3 goblok itu. Menemukan Allah ada ilmu. Tapi masa ilmu ya yakin. Allah ada ilmu. Lah terus dikuatkan, diwatan di akmaliyah, ngaji. Terus menjadi ainul yakin. Nah, terus dikuatkan, kuatan sampai kehendak Allah menjadi hakul. Makanya ilmu kita kalau cuma dengar aja, nanti kadang-kadang hebes. Ini masih ilmu yakin, tapi ya kadang-kadang yakin. Jadi menemukan sesuatu cocok dengan kebenaran yang sejati, namanya ilmu. Kalau tidak cocok, namanya goblok. Terus ma'rifat itu ngerti. Ngerti itu berarti apa? Mengertinya hati, pengertiannya ruh. Makanya kita kalau mengerti apa yang Allah ciptakan, mengerti tindakan Allah, namanya hikmah. Kenapa kok kaki saya terhantuk sampai berdarah? Terus kita ngerti, aku tadi habis nendang kucing. Lah kucing salahnya apa? Salahnya cuma mengambil apa? Ikan asin di piring karena tidak ditutupi. Nah, terus saya tendang, terus sampai terhantuk batu, jadial terkena kaca. Nah, mestinya alhamdulillah. Jangan marah, kurang ngajar, kurang asem, kurang garam. Nah, itu namanya enggak paham tindakan Allah. Kenapa kok Allah membuat seperti itu? Kenapa? Karena ini mengingatkan kamu tadi salah nendaku. Atau tidak menghormati. Nah, membangunkan suaminya, dapat ditendang dengan kaki. Mohon.
Nah, ini apa sih? Nanti kalau pamannya si istrinya itu terhantuk atau jatuh, ya itu diingatkan Insya Allah. Tauhidnya seperti itu, Dek. Nanti banyak belajar tauhid kamu. Nah, ingat, ada teman saya naik haji. Naik haji. Nah, itu di situ kenapa kakinya berdarah? Berdarah, keluar darah. Loh, kenapa kok enggak bisa stop darahnya, gimana itu? Terus akhirnya Pak istighfar. Astagfirullahaladzim, enggak maafkan. Bapak kenapa sih? Iya, aku teringat aku dulu jadi polisi pernah nendangi orang. Orangnya di sini terus sekarang sudah meninggal. Masya Allah. Istighfar. Terus Bapak ingat apa? Iya, dulu kan saya polisi nendangi orang. Terasa nanti itu. Makanya polisi jangan kurang. Jadi makrifat mengerti. Kalau makrifat itu sampai tembus kepada Allah, apapun yang Allah lakukan pada kita itu kita temukan hikmah. Kenapa kok aku diberi sakit padahal ini? Kenapa duitku kok hilang? Kenapa? Nah, itu usahakan temukan hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau sudah ketemu hikmahnya, insya Allah kita diberi ilmu. Wa man utiya hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah, menemukan hikmahnya apa saja, yang enggak kita temukan hikmahnya. Termasuk kenapa Ahok digerakkan oleh Allah. Ternyata untuk menyatukan umat Islam. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dulu Salafi, Wahabi, ketemu NU, ketemu FI, kira-kira gilirian ya. Sekarang gimana? Senyum-senyum nggak? Nah, hikmahnya. Tapi ya jangan ambil. Terima kasih ya. Kamu nyoblos kamu jangan. Aku nggak ngajari itu. Cuma ini hikmah Allahnya. Allah bukan matahoknya. Allahnya yang menggerakkan itu. Kenapa Allah menjadikan setan? Hikmahnya apa? Muridnya Kiai Mahfud Amin kok pasti dia bisa. Ternyata ada hikmahnya luar biasa. Kalau kita cuma dibidahi menasihatkan rajin setan, Om gua sudah masuk ke pembuluh darah lu dan bismillahirrahmanirrahim maaf gua dan Om gua sudah masuk pembuluh darah itu menuju ke kemaluan. Gua sudah masuk pembuluh darah ke telinga. Makanya telinganya dikasih bokpen semalam ada bokpennya setan itu. Gak mau bangun as-salatu khairan, gak mau bangun setan. Ini pispotnya setan. Kalau tidak bang, hikmahnya apa? Ternyata supaya kita kedat ke Allah, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Allah tahu setan yang ada di pembuluh darah. Allah akan hilangkan, Allah akan usir semuanya. Iya. Itu hikmahnya. Kita supaya dekatnya kepada Allah, tidak dengan mulut saja. Kalau wala ilaha illallah mulut aja, ya. Sampai ke perasaan, sampai ke semuanya pelajaran seperti ini. Dekat mendekatkan diri kepada sampai ke Dzatullah. Sampai menghilangkan ini sifat af'al, terus semuanya asma, sudah sampai ke Dzatullah. Kalau sudah sampai ke Dzatullah, Allah tahu, memelindungi, Allah dekat. Setan, jangan coba-coba. Makanya Sayyidina Umar itu dengan setan aja, setan itu melihat bayangannya itu lakabun. Sayyidina Umar. Nah kalau potongan kita? Lu kecil. Masya Allah. Jadi itu hikmahnya. Makanya semuanya kejadian usaha, temukan hikmahnya. Iya? Makanya silakan ya, tapi ini jangan ke Allahnya, ke Allahnya. Tauhidnya berjalan gitu. Terima kasih ya Allah. Jangan terima kasih kepada aku, jangan. Terima kasih ya Allah.
dengan peristiwa ini termasuk masya Allah berapa juta dibuktikan oleh Allah. Dulu yang namanya di rambutan, saya bersimu di rambutan itu namanya Wahabi dengan Habib lerok-lerokan. Nah, sekarang alhamdulillah bisa satu majlis, bisa over, Habib, over, alhamdulillah. Makanya sekarang pamannya, maulid ini, terjadi berita dia, gak usum ya, sekarang kan jawab dimusuhi orang kafir, mereka akan muncul lagi loh. Kok masih pamannya, alhamdulillah itu hikmahnya. Sekali lagi jangan terima kasih pada Allah, terima kasih pada Allah. Muakid hikmahnya. Kenapa dulu saya nikah dengan orang itu padahal pacar dulu itu cantik sekarang. Buat masya Allah sekarang dikawini oleh tangga sebelah, masya Allah. Hikmahnya apa? Nah kalau dijodohkan karena lu, mungkin di situ itu enggak bahagia, atau mungkin di situ karena dia cantik di situ akan selingkuh. Nah, makanya oleh Allah itu disingkirkan karena kamu adalah murid akmaliyah, romoji soleh. Nah, wingitan setan kabur itu. Sehingga di situ dipilihkan yang terbaik. Hikmahnya gitu. Jangan hikmahnya kurang ajar. Nah, ini pacarnya langkaunya burung ayatku. Oh, jangan begitu. Ini tauhidnya enggak jalan, tauhid serkau. Allah yang pernah menghendaki itu. Duh, dulu pacarku, yuk kamu nikahi. Loh, tak boleh. Itu tauhidnya enggak jalan itu. Kalau sedang itu duitnya hilang, nah, sudah alhamdulillah Allah yang memberi, Allah yang mengambil itu. Badannya sakit, alhamdulillah Allah yang memberi sehat, Allah yang memberi sehat. Kucingnya mati, alhamdulillah. Jadi usahakan kembali ke tauhid. Maksudnya hanya Allah yang wujud tunggal. Semuanya alam bersatu pada Allah. Nah, ini kata-kata bersatu pada Allah. Kalau hatinya gak jernih, gak bisa. Kalau kita sudah jernih hati, kalau kita buang di dalam hati kita, gak ada siapa-siapa, adanya cuma Allah. Berarti bersatu alam semesta semuanya, malaikat semuanya bersatu semuanya Allah. Apalagi sampai ke Sret ke Nur Muhammad, Nur Hayati Muhammad, terus sampai ke Allah. Nah, inilah yang dikatakan bersatu. Tapi hatinya harus jernih. Kalau enggak jernih akan digoda setan macam-macam. Saya rasa jamaah di sini sudah sampai ke tingkat tadi. Rutinkan istiqomah sampai kita suan menghadap kepada Allah Subhanahu wa, khususnya nanti kalau kita mati seperti itu. Nah, ya Allah, menyerahkan diri kita, serahkan diri kita, roh kita semuanya kan punyaanmu ya Allah. Kadang-kadang dipeluk dengan Allah. Nah, kalau bapak-bapak, ibu bapak-bapak jamaah sini merasa dipeluk oleh Allah. Ya, merasa dipeluk Nabi kita Muhammad, masya Allah luar biasa. Tapi itu didapat dengan hati yang jernih sekali. Hati jernih sudah enggak ada dunia, enggak ada akhirat, yang ada cuma Allah yang menciptakan dunia, akhirat. Terus melihat kebesaran Allah, kesucian Allah, masya Allah. Makanya nanti nikmat yang paling aku di surga adalah nikmat melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbina nadhira. Jadi wujuh wajahnya orang-orang mukmin yang nanti yang pada hari kiamat nanti adalah nadhira, pakai mulut nadhira berseri-seri ila rabbina nadhira, kepada Tuhannya mereka akan melihat. Melihat Allah tidak melihat dengan mata saja, seluruh melihat. Jadi rambutnya, kulitnya, darahnya, tulangnya, urat sarafnya, sumsumnya, semuanya ujung rambut, telapak kakinya orang surga melihat Allah. Masya Allah.
Nikmat bidadari cuma seperti itu. Nikmat makan minum seperti itu. Nikmat melihat Allah, masya Allah. Makanya kalau nikmat itu Allah berikan kepada kita di dunia sekarang dengan ilmu kajian nikmat ini masuk dalam hati kita, perasaan kita, rohani kita, sel-sel tubuh kita, itulah kenikmatan surga yang dikirim kepada Bapak semuanya, kepada jamaah kita. Insya Allah kenikmatannya luar biasa. Kalau di sini kita memandang dahnya Allah, di sana insya Allah akan diberi untuk Allah untuk memandang dahnya Allah. Insya Allah. Nah, Romo Kiai Soleh sudah sampai ketinggalan itu. Nah, Romo Kiai Romo Imam Khatami sudah sampai ketinggalan itu. Giliran kita-kita semua. Kalau kita semuanya sampai ke situ, istiqomah sampai mati. Ija, Allah. Nah, orang lain senang, malaikat senang, Allah itu, semuanya alam semesta itu. Karena apa? Senyawa. Malaikat bersatu. Kelihatan malaikat bersama kita. Malaikat Aras, malaikat Jibril, malaikat Mikail bersatu dengan kita. Terus semuanya bersatu, malah bersatu dengan Allah. Masya Allah. Kira-kira kalau malaikat ujung rambutnya malaikat sampai telapak kakinya malaikat di situ itu ada isinya apa? Allah, kebesaran Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani ujung rambut sampai telapak kaki ada kebesaran Allah, cahayanya Allah, kebesaran Allah, sakinya Allah. Nah, Romo Kiai Soleh ujung rambut sampai telapak kaki semuanya kebesaran Allah. Kalau kita Allah Akbar, arisan undangan. Kalau arisan dapat 2 juta nanti untuk tipis bila mater pari rukuk Allah Akbar, nanti jadi jeler mana itu aja di samudra itu sekarang. Allah Akbar, kira-kira yang 125 cc apa 150 dan 150 aja nanti kira-kira bulanannya berapa ya Allah. Wah cerita masuk. Tapi itu ya, ya namanya orang kadang-kadang digoda seperti itu. Tapi ya insya Allah kalau kita punya pegangan seperti ini, tauhidnya jalan, insya Allah setan digoda, oh aku gak mau menjadi tentara, aku gak mau menjadi ketamu, jadi apa, buah hutan, aku gak mau. Semua alam bersatu pada Allah. Dan kata-kata ini sama cari di dalam ibadah, di dalam wirid yang sampai ke mana, sampai ke bakoul bakoul, insya Allah sama ketemu. Alam bersatu pada Allah. Nah, kalau sudah ketemu, oh ini pelajaran yang kami pelajari ketika malam atau malam ini. Ayah ketemu. Alhamdulillah. Tapi ingat, ngerti punya Allah. Jangan kier. Ngerti tapi punya Allah. Dan yang dinamakan ilmu makrifat mati itu mengerti bahwa sejatinya semua alam seisinya itu mati. Hanya Allah yang hidup, masya Allah. Karena apa? Karena semuanya ini adalah mati, hidup dihidupkan, gerak digerakkan, jalan dijalankan, kaya dikayakan, pinter dipinterkan, itu aja. Jadi semua mati, jadi sentralnya semua itu adalah nanti akan dibuktikan semuanya akan dimatikan, mati. Bahkan nanti di akhir zaman orang Islam itu akan ada disuruh angin itu disuruh oleh Allah menabrak orang, mati semuanya orang Islam. Dan tinggal orang syirrul umat, orang-orang kafir yang menafikin musyrikin itu. Nah itu nanti yang menemani langit pecah itu nanti. Nah, terus nanti akan dibuktikan lagi. Orang sudah tidak ada jasadnya. Nah, nanti akan diguyur hujan seperti sperma yang datangnya dari bawah arah sana. Semuanya tulang yang ada di sini, tulang sulbi di sini, ini enggak hancur sekalipun dibakar. Ini disimpan oleh malaikat. Nanti kalau kena sperma, hujan seperti sperma, nanti tumbuh seperti orang. Tumbuh.
tapi belum ada nyawanya. Tumbuh di alam kubur, tumbuh. Seluruh dunia tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh, terus malaikat Israfil dibangkitkan oleh Allah, pegang trompet, terus ditiup satu kali. Roh yang ada di dalam trompet, rohnya anbiya, rohnya para malaikat anbiya, auliya, syuhada, ushulikin, munafikin, kafirin, rohnya Ahok, rohnya Obama, rohnya Megawati, rohnya PKI, semua ada di situ, ditiup satu kali. Hidup. Lah terus bumi yang ada di kubur itu bilang dek 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 muncul. Gak sempat mandi loh. Kira-kira kalau perempuan gak sempat mandi terus rambutnya ruwet-ruwet penuh bedaan, kira-kira dia bisa berbuat seperti apa? Tapi kalau mudah-mudahan akmaliyah kenal Allah, mudah-mudahan dimuliakan. Tapi yang pertama nanti belahnya Nabi Muhammad. Tep belah Rasul paling terhormat. Abu Bakar, Sayyidina Umar di papa, Rasul di papa. Terus nanti jalan sampai antara kota Mekah dan Madinah. Beliau jalan di situ, nunggu kuburan yang ada di Mekah. Nanti bersatu di situ, nanti kumpulnya orang seluruh jagat raya diperkirakan Palestina membentang antara Mekah dan Madinah sampai Arafah yang sekarang untuk wukuf itu. Lah terus dari sini padahal pesawat aja di situ tuh 9 jam. Kecepatannya 1000 km per jam. Kira-kira kalau dari sini enggak punya akmaliyah, kalau di sini enggak punya tauhid, kira-kira jalan kaki gempor enggak? Makanya usahakan ada korban ini adalah adimu duhayakum fa'innaha ala sirati matoyakum. Jadi besarkanlah korban, karena itu akan jadi kendaraanmu, jangan bagi-bagi. Tapi kalau akmaliyah kenal Allah, loh, bumi-buminya Allah, langit-langitnya Allah, padang pasang pada nabi Allah, dibawa ke sana, buat insya Allah. Akmaliyah, sudah semuanya ke Allah, padang pasang punya siapa? Allah. Jauh punya siapa? Dekat punya nasib Allah. Nah sudah, ini akan dibuktikan. Sekarang kita meyakini seperti itu, nanti akan dibuktikan Allah. Termasuk nanti melewat jembatan itu ada secepat kilat. Wut. Padahal ada yang ratusan tahun, ribuan tahun. Mudah-mudahan akmaliyah nanti akan dimudahkan ya saudara. Karena kenal Allah yang membuat. Karena Allah yang membuat pada masa, karena Allah yang membuat apa jembatan, karena Allah yang membuat timbangan. Kalau ditimbang mungkin ditimbang itu, tapi kalau akmaliyah mudah-mudahan la ilaha illallah belak. Amin. La ilaha illallah belak. Padahal la ilallah berapa ribu aja. Nah, ini kelas berat. Itu sampai seakan-akan langit ketimbangan. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk fa'amma man sakulat mawazinuhu fa'wa fi'isyatir radiyah. Tapi kalau enggak akmaliyah, masya Allah, sholat aja malas, jamaah malas, ngaji tajud kumpul di akmaliyah biasar kamu dulu itu makan susu sapi sehingga kelakamu seperti sapi. Nah sudah ditimbang belak naudzubillah ya. Subhanallah. Alhamdulillah keistimewaan akmaliyah. Soalnya sudah sampai ke dekatnya Allah. Baca Al-Quran ke dekatnya Allah, wiridan dekat Allah, jamaah salat dekatnya Allah, sujud dekat Allah, rukuk dekatnya Allah. Nah kalau sudah sampai ke situ, puncaknya mana? Wa inna ila rabbikal muntaha. Puncak. Hanya Allah yang hidup demikianlah ilmu yang wajib diketahui oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca biro ini. Kurang 5 menit. Ya kurang 5 menit.
Biasanya jam 11 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ganti bab menceritakan dan menerangkan yang namanya sholat dan sempurnanya sholat, dan menceritakan yang namanya manusia sempurna. Manusia sempurna mana? Sempurnanya manusia, manusia balik. Dan pekerjaannya manusia. Serta menceritakan pengertian tekadnya para nabi dan para wali Allah semuanya, para wali Allah semuanya. Adapun yang namanya sholat itu adalah berdirinya, mengerti berdirinya Allah. Jadi sholat itu wajib berdiri. Berdiri itu qiyam itu wajib. Gak bisa berdiri, gak bisa duduk berbaring, gak bisa berbaring telan, nggak bisa terlentang, isyarat dulu toh, isyarat dulu, pakai Allah Akbar ketip atau gitu aja. Lah nggak bisa isyarat, nggak bisa ketip itu so, nggak bisa apa? Berdiri tuh, ingat berdiri tuh berdirinya Allah, kiamu binasi, Allah kiam, Allah tuh berdiri pada darjah sendiri, toh. Jadi semuanya alam semesta pernah tidak ada. Ketika itu Allah ya qiyamu binafsi, berdiri pada dada sendiri. Allah enggak butuh apapun dan siapapun. Lah apapun siapapun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk keperluan manusia sendiri. Manusia dirancang untuk menjadi penduduk surga kalau mau. Kalau enggak mau salah. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk dijadikan penduduk surga. Amin. Amin. Untuk ma'rifat kepada Allah. Jadi kalau berdiri ingat Allah itu qiyamuhu binasihin. Jadi berdirinya mengerti berdirinya Allah. Ucapannya mengerti dan ingat bahwa semua alam itu adalah alamnya Allah. Kalau kita mengucap apa seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, alam-alam punya Allah. Alam atas, alam bawah, alam lahir, alam batin, semuanya punya Allah. Kalau sudah punya Allah, termasuk kita punya Allah, jangan ada yang diaku sidik-sidik Allah. Sedikit-sedikit pun jangan sampai kita aku semuanya memang punya Allah. Termasuk nyawa kita, perasaan kita, ilmu kita, harta benda kita, nah itu semuanya punya Allah. Berdiri semuanya alam itu hanyalah alamnya Allah. Rukuknya ingat dan mengerti bahwa semua alam ya seisinya itu hanya miliknya Allah. Rukuk usahakan rukuk ini adalah ranjang rata. Usahakan jangan sampai diangkat kalau belum ketemu Allah. Takbir jangan sampai tidak ketemu Allah. Takbir baca ini wajah itu wajah ya sampai rasakan jangan sampai kita kalau belum ketemu Allah. Soalnya apa? Semuanya yang kita baca itu adalah semuanya ke Allah. Rukuk jangan sampai diangkat. Terus kita belajar rukuk yang mantap. Tapi kalau sholat sendiri, kalau imam ya harus mengikuti imam. Kalau imamnya sudah sujud di situ terus rukuk. Ini ajaran selamat bahmu kono. Aku malam minggu itu di kesambar dikati Ustaz Selamat itu ajarannya merukuk lama itu. Dan ini ikut imam. Rukuknya ingat dan mengerti bahwa semua alam seisinya itu hanya miliknya Allah. Sesuai dengan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, rukukku, sujudku, hidupku, motorku, mobilku, semuanya punya Allah. Kok ada pada kita dititipkan, diamanatkan, dipercayakan. Kita itu dipercayai oleh Allah. Dititipi macam-macam itu. Itidaknya itu mengerti bahwa semuanya ruh dan hidup itu nikmat pemberian Allah. Sami Allah liman. Itu jangan sampai situ aja. Diteruskan. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ardi wa mil'umasita min syai'in. Diteruskan.
Kalau enggak teruskan rugi. Coba aku haturkan pujian sepenuh langit dan bumi, seluruh alam semesta pujian itu haturkan kepada pujian yang luar biasa. Rabbana laka untukmu ya Allah. Alhamdulillah milu samati sepenuh tujuh petala langit dan bumi. Pujian langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pujian sepenuh aras dan kursi. Pujian seluruh alam semesta aku haturkan untuk kepadamu. Pujian yang mantap insya Allah. Jadi sami Allah liman hamidah, jangan rugi. Apa susahnya? Rabbana lakal. Ya, kita lihat. Semuanya itu ingat dan mengerti sejarinya Allah dan keluhurannya Allah. Allah itu Tuhan kita yang maha segala-galanya, dan Allah itu maha luhur, maha agung, maha segala-galanya. Itu usahakan masukkan perasaan kita, kalau bisa masukkan ke sel-sel kita. Sel darah merah, sel darah putih, kulit-kulit semuanya dimasukin dari ilahiyah. Dimasukin Allah, 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 Allah. Dimasukin insya Allah neraka gak doyan. Insya Allah, gak tersentuh itu neraka. Nah ini sudah ada dari ilahiyah semua. Ada kebesaran Allah. Lah, turun neraka. Lah, neraka. Kan kamu kita tahu juga. Lah, aku juga tahu juga. Aku sudah kedatangan Allah. Sambil ya, aku masih di sini. Aku untuk nyiksa orang-orang. Maksudnya jangan nyiksa saya. Jangan nyiksa jamaah malia ya. Enggak. Bisa? Nah, semuanya sudah ada Allah loh. Rambutnya Allah, kulitnya Allah, semuanya Allah, tulang-tulangnya Allah, semuanya. La ilaha illallah. Ya betidak? Nah, insya Allah setan mau masuk mobil udara, insya Allah akan terlempar. Jadi gudikan tadi. Ya. Dan ini semuanya ada Allah. Ingat dan mengerti kelanjutannya Allah. Allah kekal, maha kekal. Dan salamnya itu ingat dan mengerti kasihnya Allah dan rahmatnya Allah SWT. Alhamdulillah. Sampai di sini mungkin ada kurangnya, ada lebihnya, ada umurnya yang kira-kira tidak cocok atau kurang setuju atau kurang enak, saya mau dibukakan di rumahnya sebelas-belasnya. Bertemu baik, berpisah baik. Ini mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di hadirat Allah SWT dalam keadaan baik. Insya Allah. Ayo disudahi dengan bacaan Asmaul Husna juga. Penanganan bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana anta
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hati nurani kami, agar pikiran kami, mata lahir, mata batin kami. Jadikan cahaya di dalam rambut, kulit, daging, darah, dan tulang-tulang kami. Jadikan cahaya di depan, di belakang kami, di kanan, kiri kami, di atas, dan di bawah kami. Jadikan cahaya di dalam kuburan kami, nanti ya Allah. Jadikan cahaya di dalam macam masyarakat kami. Jadikan cahaya di dalam timbangan kami, buku catatan kami, dipikir dari api neraka. Jadikan cahaya di dalam jembatan yang kami lalui, dan hantarkan sampai surga yang kekal selama-lamanya. Masukkan surga semuanya selantai dengan baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jakarta kami mohon didatangkan pemimpin yang muslim, yang takwa, ya Allah. Kalau ada catatan di Lauhul Mahfudz orang kafir, al-jadil zadal, hapus ya Allah. Kami mohon dihapus ya Allah. Kami mohon dihapus ya Allah. Kami mohon dihapus ya Allah. Jadikan Indonesia, Indonesia engkau. Jadikan negara yang badat untuk ibadat oleh orang kafir. Jangan sampai dikuasai oleh orang kafir. Jangan sampai dikuasai oleh orang PKI. Jangan sampai dikuasai orang-orang Cina yang akan menghancurkan seni-seni kehidupan kita, ya Allah. Kita kopi yang ini. Nanti kita bawa. Dari pertamanya.